Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial menampilkan file tersembunyi di HP Vivo Y16. Dan perlu diketahui buat teman-teman, untuk Vivo Y16 itu tidak ada aplikasi manager file ya. Dan untuk pengaturan filenya atau penyimpanan filenya itu didukung dengan aplikasi Google File seperti ini ya, warna biru ya. Nah, buat kalian yang belum tahu cara menampilkan file tersembunyi, silakan kalian simak tutorialnya di video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi filesnya terlebih dahulu ya. Di sini kalian bisa langsung pilih yang cari di tengah ya. Kemudian kalian bisa langsung pilih garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Selanjutnya di sini kalian bisa langsung pilih setelan. Dan selanjutnya di sini kalian aktifkan untuk menu tampilkan file tersembunyi. Kalian geser ke sebelah kanan ya untuk mengaktifkannya. Oke, sudah aktif ya. Selanjutnya di sini kalian bisa langsung kembali untuk mengecek file-file tersembunyi yang ada di HP Vivo Y16 ini ataupun Vivo terbaru lainnya ya. Di sini kalian bisa langsung klik penyimpanan internal. Dan di sini ada banyak sekali file-file tersembunyi yang untuk icon foldernya itu agak di blur ya, seperti itu. Ini adalah file-file tersembunyi dari Vivo Y16 ini ya, seperti inilah. Oke, jadi demikianlah tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan untuk setiap video yang kami upload di channel ini secara gratis. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.